Oke teman-teman, hari ini saya mau coba mulut lagi ya teman-teman. Target tetap shogun, shogun yang udah full mat. Syukur-syukur dapat shogun yang udah progress, yang mentalnya bagus. Sekarang saya udah ada di tengah-tengah hutan ya teman-teman. Ini hutan jati. Di sini tuh tempatnya populasi shogun itu banyak banget. Ini di hutan jati. Ada perenjak lancur juga dan ada, nanti kita coba naik ke atas lagi, nanti kita coba cari ciplek gunung. Soalnya saya dulu pernah dengar suara ciplek gunung di atas sana teman-teman. Nanti kita coba cari dan kita coba pikat, semoga aja mau lengket ya teman-teman. Oke, ikutin terus teman-teman. Saya istirahat dulu, capek banget. Perjalanan itu sekitar 3 atau 4 km. Oke, lanjut.
Oke teman-teman, tadi ada yang kena 2 ekor, tapi itu wiceh ya teman-teman, jadi nggak saya ambil dan alhamdulillah lepas sendiri. Kita coba cari shogunnya, karena memang target utama kita itu shogun ya teman-teman, target utamanya itu shogun. Makanya saya hari ini pakai suara pikat shogun, bukan pakai kutilang ribut. Biasanya saya pakai kutilang ribut kalau untuk jenis burung lain ya teman-teman. Ini ya teman-teman, kalau kita nggak pinter-pinter buat milih pohon untuk media pulutnya, burung itu susah turun. Jadi kita tuh benar-benar harus milih pohon yang nggak gampang layu, pasti burung akan mudah turun. Jadi sekarang saya mau coba ganti pohon buat media pulut, semoga aja nanti bisa turun. Tadi saya nggak dapat satupun, dapat 2 itu wiceh dan itu udah lepas lagi teman-teman. Karena target saya itu bukan wiceh tapi shogun. Oke teman-teman, kita udah pindah lokasi lagi teman-teman. Jadi di bawah kurang beruntung, dan kali ini kita berada di atas di hutan pinus. Kita sudah sampai di hutan pinus dan saya sudah coba pasang pulut di sana. Di sana itu saya udah coba pasang pulut, semoga kali ini nggak boncos teman-teman. Bismillah. Tadi udah 2 spot saya boncos. Untuk spot pertama alhamdulillah saya dapat 3 ekor, tapi untuk kali ini 2 spot selanjutnya saya boncos. Semoga ini adalah spot keempat teman-teman, semoga nggak boncos lagi. Dan burung sudah mulai pada datang ya teman-teman, burungnya sudah pada datang, semoga lengket. Oh, ada kemadi teman-teman, udah ada kemadi turun, semoga lengket, semoga mau turun. Itu kemadi ekor panjang, itu kemadi dewasa. Semoga jangan ada panas dulu ini. Iya, lengket teman-teman. Alhamdulillah teman. Takutnya lepas. Oke teman-teman. Duh, rontok teman-teman. Poin. Poin. Oke teman-teman, ini adalah poin pertama. Burungnya cantik banget teman-teman, asli. Ini tuh cantik banget. Saya nggak tahu malah ini burung apa namanya. Cantik banget teman-teman. Lihat, burungnya cantik banget. Mantap. Lanjut teman-teman.
Oke teman-teman, alhamdulillah poin lagi. Shogun full mat. Alhamdulillah hari ini kita poin shogun full mat. Ini adalah target sesungguhnya teman-teman. Target sesungguhnya, alhamdulillah poin shogun full mat ya teman-teman. Tadi ada dua, tapi yang satu berhasil lepas teman-teman. Soalnya saya itu mikatnya itu posisi pulutnya itu ada di tempat yang panas, sehingga pulutnya itu agak lumer, jadi gampang lepas. Ini tadi saya langsung turun biar nggak lepas lagi. Oke, alhamdulillah poin teman-teman, poin shogun full mat ya teman-teman. Oke lanjut teman-teman, ini udaranya sangat sejuk teman-teman. Sebenarnya saya itu berada di atas ketinggian, saya berada di hutan pinus. Oh, sejuk banget teman-teman. Ini kita sambil istirahat, sambil mantau. Alhamdulillah teman-teman, poin teman-teman. Mantap. Shogun full mat. Lanjut teman-teman. Oke teman-teman, kita sambil nunggu, sambil ngopi ya teman-teman, biar nggak jenuh teman-teman. Kita sambil ngopi. Ke hutan itu paling asik kalau sambil ngopi ya teman-teman. Makanya teman-teman kalau ke hutan itu jangan lupa bawa bekal. Yang paling utama itu kopi teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa ngopi teman-teman. Kita sambil ngopi, sambil lihat-lihat pulut, siapa tuh ada yang lengket. Ah, mantep banget teman-teman. Ini udah poin, makanya saya bisa ngopi teman-teman. Kalau belum poin itu rasanya aduh, buat ngopi aja itu belum enak teman-teman. Udah poin baru nikmatnya itu baru terasa teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, ini saya dapat poin kemade tapi betina ya teman-teman. Untuk burung bukan target itu biasanya kita rilis lagi, karena memang kita bukan bertujuan untuk menghabiskan stok burung ya teman-teman. Kita hanya hobi di sini dan kita cari yang memang jadi target. Kalau untuk yang tidak target kita rilis kembali. Oke, ini kemadenya kita rilis kembali ya teman-teman.